lah bareng ngomong gitu deh. Terima kasih jawaran, kita lanjut lagi. Yang di sebelah sini Honda Stream. Honda Stream udah selesai di cat sama full detailing. Tapi tinggal di bekerja sama tentunya besok ya. Nah, udah sama yang ini Cibon. Nafarikum udah selesai. Dan tinggal di bekerja, udah dimandiin, udah dipakum. Dan ketemu sama yang punya besok pagi. Masuk ke Henry sini. Kursinya tuh ya bisa dilihat ya, walaupun agak sedikit gelap ya jawaran. Ini udah tinggal finishing aja besok pagi. Insya Allah siang atau sore bisa selesai, bisa dikumpul. Ini udah proses untuk nanokan coatingnya. Tadi barusan aja hari ini dipoles beberapa bagian. Insya Allah hari ini bisa selesai. Insya Allah nih, target kita ya. Kemudian Toyota Race. Race sudah masuk pengecatan dasar dulu ini ya. Bisa dilihat di sini. Dasar ini masuk di sini sama sudah sama. Bagian displaynya. Lanjut lagi R3. R3 sudah selesai pengecatan. Tinggal pengecatan velg. Oh, udah ada dua di sini ternyata lanjut. Ini jawaran kita udah dicat. Jadi velg orisinilnya kita cat warna hitam ya, glossy. Kita lanjut ke dalam. Di dalam kita punya Innova. Masih proses ya Innova untuk penempulan semua bagian yang kemarin di dalam juga ada sebagian yang terstabilkan ya. Ini kemudian kita bisa pencet. Bisa kita tinggal pasang-pasangin partnya, dampernya di sini. Oke, okay. Laporan dari Bang Fani. Jadi jawaran, terima kasih. Stay healthy, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum.